Istana Seoul dan Ira diserang bapa Puteri Sarah, Pak Megat buat semua terkejut. Ini topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke Koci TV. Kecoh baru-baru ni bila nama Puteri Sarah Liana sekali lagi menjadi buah mulut netizen bila dikatakan tak hormat tempoh edah selepas bercerai dengan bekas suami Syamsu Yusof. Kata Sarah, dia cuma keluar bekerja dan tak nampak apa masalah yang perlu dibangkitkan. Dan dia juga dah buat rujukan hukum dari pakar dan juga maklumkan pada Syamsu. Dan terbaru, nama Sarah sekali lagi menjadi buah mulut bila kali ni dikatakan janda berhias pula. Dalam satu posting dekat media sosial, ada pihak yang buat video pendek cakap Sarah ni bukan main lagi borak dan bagi nasihat pasal agama. Tapi pada masa yang sama, beg yang dibawa pula Louis Vuitton yang harganya beribu-ribu ringgit. Sarah dalam posting asal ditulis yang ada 4 amalan untuk hidup tenang, iaitu wuduk, solat, zikir dan baca Al-Quran. Sebab tu ada pihak yang tegur benda ni. Cakap Sarah ni jenis janda berhias, berdakwah agama tapi beg beribu ringgit tayang dekat depan. Tak berdiam diri, Sarah cuma balas yang waktu tu cuma beg tu je yang dibawa. Kalau waktu tu dibawa beg lain, beg tu yang dia akan tunjuk. Kalau ikut Cik Kiha, tak nampak sebenarnya apa sebab dia nak kena letak beg tu dekat depan gambar. Tak kisahlah beg mahal ke, beg murah ke. Tapi kita tak tahu, mungkin Sarah post gambar tu untuk tujuan promosi. Mungkin dia diupah untuk tayang beg tu, siapa tahu kan? Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ini. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.